Guys, jumpa lagi bersama kami di channel MSA channel guys. Hari ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara buka kepala piston ya guys. Seperti ini guys. Ini cara membuka kepala piston ini guys. Caranya gampang sekali guys. Siapin aja pertama obeng yang kecil begini guys. Apa aja lah, test pen apa, pokoknya yang kecil-kecil begini agar dia bisa masuk di sini guys. Lubang ini guys. Waduh nggak kelihatan guys. Kedios gini. Agak kurang kelingkinan. Ntar dikit. Nah, itu ada pinnya di situ guys, ya. Jadi itu guys, kita buka pin itu dengan ini guys. Oke guys, saksikan terus cara bukanya bagaimana. Pak. Buka dulu pinnya, hati-hati jangan sampai bengkok. Ya guys, pinnya jangan sampai bengkok. Terus guys, ini kan karena pistonnya udah banyak keraknya, jadi kita mau membersihkan ini ya guys, mau membersihkan kepalanya ini, terus harus dibuka ini biar enak guys. Ayo. Dorong aja guys, pakai tangan juga bisa guys. Terlalu panjang guys, di sini kan ada selanya guys. Nah, dikit lagi guys. Oke guys, ini kan ada itu kepalanya. Nah, gini guys, tinggal aja cabut aja guys. Nah, jadi kerak ini kita bersihkan nanti guys. Ya itu aja guys untuk hari ini guys, cara buka kepala piston motor Mio Sporty. Ya. Kita lagi bongkar mesinnya, guys. Ya, guys. Di garasi kita ini, guys. Oke, guys. Itu aja untuk hari ini, guys. Ini, guys, simpan dulu, guys. Simpan guys, nanti kehilangan. Oke guys, saksikan terus guys. Kiri aku pergi sini kiri.